Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya lagi, Aheri.com channel. Ya. Di video kali ini aku ada di pantai guys, yang pasti di pantai di Bidara Kulon Progo, yang dekat Bugel sama dekat Bugel. Nih di sini, ini masih saat PPKM, jadi ini ditutup. Ini ada tulisannya ditutup. Nanti kita lihat seperti apa di dalamnya, apakah masih ada orang masuk atau tidak, kita bisa cek langsung saja nanti. Oke, kita cus. Nah, jadi hari ini untuk di Pantai Bidara ini masih dalam situasi PPKM, teman-teman. Jadi, ini ditutup sementara. Mohon maaf, untuk sementara objek wisata Pantai Bidara ditutup sampai batas waktu yang belum ditentukan. Ini karena PPKM, jadi kita harus mematuhi anjuran pemerintah untuk membatasi aktivitas kita. Jadi kita, tapi ini ada jalan masuk guys, bisa kalian masuk kalau motor. Langsung saja kita cek seperti apa saat PPKM ini. Ini biasanya parkir di sini, tukang parkir ada, motor-motor di sini, tapi sekarang kosong teman-teman. Biasanya di sini parkir tapi kosong. Jadi kita lanjut ke sana saja, ke pantai nih. Seperti apa di pantai saat ini? Dulu aku pernah nge-review juga di sini, tapi pas belum PPKM, jadi rame. Sekarang rame, jadi sekarang ditutup, jadi sepi banget. Tapi di sini masih ada anu coy, wong pacaran anjir. Itu ning buat kan kalau kita lihat di mana saja. Ini biasanya kita harus cuci tangan di sini, tapi kita coba cek apakah masih bisa airnya atau tidak. Dan ternyata tidak bisa, teman-teman. Itu juga yang ini gimana ini? Ini juga tidak bisa. Oke. Kita lanjut cek kamar mandi, apakah dibuka atau ditutup, teman-teman. Ternyata kayaknya kamar mandi ditutup guys. Ya, kita cek airnya, kosong. Ini kamar mandi juga ditali guys, berarti ini emang ditutup. Nih, Pantai Bidara Kulon Progo ada tulisannya, teman-teman. Kita cek. Ya, seperti inilah pantai di Bidara di Kulon Progo. Ini masih siang, jadi panas banget, teman-teman. Ini suasananya sepi dikarenakan PPKM. Biasanya kalau sore ini rame, ini pagi atau sore. Ada juga yang main layangan di sini, ada yang pacaran dan sebagainya. Tuh, ada orang-orang juga sih di sini. Tuh di pohon sana ada yang pacaran, di sana ada. Ini juga ada. Oke, seperti ini teman-teman. Jadi ditutup tapi masih bisa masuk itu. Oke. Ada cewek-cewek juga yang lagi pacaran. Anjay. Layu-layu gogro kayak enggak. Kita cek di pantai ini teman-teman. Ini tempat duduk biasanya. Di sini juga biasanya ada bakul-bakul apa cilok dan sebagainya, tapi ini juga lagi berai guys, dikarenakan kan jadi ditutup. Biasanya ada bakul bakso, cilok dan sebagainya, tapi kosong ini ya. Itu pacaran itu adalah. Kita cek lautnya. Nih pantainya masih biasa saja, panas yang pasti. Untuk suasananya panas dan sepi juga. Sepi, biasanya ada wong mancing tapi ini enggak ada. Ini tutupin banget ini. Kalau pantai ya cuma segini aja, gini-gini aja sih. Nah itu, jadi Bidara itu seperti ini teman-teman. Saat PPKM juga ditutup, tapi masih ada jalan untuk masuk. Tuh teman-teman, jadi ini sepi ini karena siang kayaknya. Nek sore ini rame biasanya. Dan di sana ada cakro anyar juga, itu sebelah sana cakro ya guys.
tapi kosong. Kita coba ke lautnya, teman-teman. Untuk ombak juga tidak terlalu besar. Kita balik saja. Arep dono kae. Konten ra jelas ini. Oke guys, ya seperti inilah. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian yang rindu pantai bisa melihat videoku dengan video ini. Videoku ini semoga bisa bermanfaat. Amin. Tuh di sana sudah pantai Bugel. Kalau yang sebelah sana pantai Gelagah. Kalau sebelah sana pantai Gelagah, teman-teman. Ini pantai di sini urutannya gini guys. Gini pantai Bidara. Untuk sebelah sana lagi pantai Melarangan. Sebelah sananya lagi pantai Gelagah. Sebelah sana lagi pantai Cangot. Dan terus sampai ke Purworejo. Gak tahu, gak apa juga. Kita cek yang sebelah sana itu pantai Bidara, Bugel dan Trisek dan sebagainya lah. Aku ya rapal banget guys. Jadi seperti ini pokoknya di sini. Nanti tak coba juga neng pantai Bugel sana. Kalau tadi tak cek neng pantai Melarangan ya sebelah sana, anu guys, tutup tidak bisa masuk. Kalau di sini masih bisa masuk. Nanti coba yang pantai Bugel gimana, apakah bisa masuk atau tidak. Itu ada yang baru datang, mbak-mbak berdua. Oh, tak kira pacaran ya. Seperti inilah situasi saat ini. Tuh ada yang datang lagi. Ini semakin sore ini semakin ramai, teman-teman. Ini ada ayunan ini masih tetap ada tapi sudah rusak. Biasanya untuk bakul-bakul itu di sini, tapi ini nggak tahu kok nggak datang apa belum. Tuh ada mobil bisa masuk tapi parkirnya ini anu guys, ini pintu masuk gapura sana nggak bisa masuk ke sini. Kalau biasanya kan parkirnya di tempat parkir itu, tapi tidak bisa ya. Ini neng pantai bos. Ini karena awan mungkin jadi sepi. Dan ini ini ada jalan kecil menuju pantai Bugel. Ini lewat sini bisa. Ya ini nanti aku andono kayak guys. Sekarang di pantai Bidara dulu, cek situasi di sini. Karena ini masih PPKM, karena PPKM diperpanjang terus jadi ditutup terus. Pokoknya ini dibuka saat PPKM sudah selesai. Semakin banyak yang kesini, teman-teman. Semakin sore ini semakin ramai pokoknya ini. Kan juga boleh kesini, tapi besok lah kalau udah nggak PKM ya, teman-teman. Bisa berfoto-foto di sini. Pokoknya di sini murah banget untuk masuk itu. Kayaknya cuma bayar parkir 3.000 aja ya sudah bisa masuk. Sudah bisa menikmati suasana pantai di pantai Bidara ini. Cuma 3.000 kemarin aku saat pas belum PPKM, 3.000 untuk masuknya, untuk parkir sekalian masuk itu 3.000. Ini teman-teman, apalagi ya yang belum saya informasikan bisa bertanya di komentar saja, teman-teman. Mungkin next time tak kesini lagi kalau udah tidak ditutup ya, teman-teman. Sangat panas di sini, aku ngeyop tuh. Biasanya ini ada bakul es, bakso, cilok dan sebagainya, tapi ini nggak tahu kok belum datang atau gimana. Jadi ini ya beginilah. Ini tempat sampai tercecer-cecer. Kalau dia bakul atau curang suara itu di sana diputer-muter itu, tapi nggak ada coy.
Jadi kalau kalian lapar harus keluar cari makan terus sini lah. Habis ini kita cek pantai lainnya ya. Pokoknya itu saja lah. Mantap bos. Oke sobat-sobatku, jadi seperti itu saja informasi singkat dari saya di Pantai Bidara ini. Semoga bisa bermanfaat untuk informasi buat kalian semua. Jangan lupa pantau terus isi video-video dari aku guys. Pokoknya terima kasih banyak sudah nonton, sudah yo jelali. Jangan lupa like, comment, ngeru subscribe-nya. Dukung aku terus, pokoknya semoga sukses, amin amin. Pokoknya segitu saja video dari aku.